Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya lagi ada di Kota Bekasi nih. Kota Bekasi. Hari ini Minggu tanggal 20 Agustus 2023 lagi ada Karnaval Pesona Nusantara Bekasi. Keren. Nih, yang nonton udah banyak. Kalau yang di seberang itu lurah, RT RW seluruh Kota Bekasi, nanti wali kota sama Pak Gubernur ada di panggung utama itu. Tuh ramai banget ini. Ini posisinya lagi ada di samping Gor Bekasi ya. Iya. Gor Candrabaga. Dan baju adat budaya Cirebon. Baju beskap, tabu atau kain ancaran dan wali kota PLT wali kota udah masuk ke panggung utama. Tadi naik kereta kencana dari Cirebon kan Cirebon. Masukan dari kantor Cirebon dan di pengawal. Banyak terima kasih yang mewakili Kedoman Cirebon apabila ada kesalahan dan kekurangan yang sengaja maupun tidak sengaja. Kami mewakili Cirebon mohon maaf lahir batin yang sebesar-besarnya. Salam budaya, Om Swastiastu, salam rahayu, jaya selalu Kota Bekasi. Persembahan marching band dari Paji Manila. TNI. Thank you.
Patria. Patria, kirap merah putih kupersembahkan untuk Indonesia, simbol wujud pemersatu dan kebanggaan bangsa, menjalin pesona Nusantara sebagai ikatan saudara, menumbuhkan jiwa patriot untuk bineka tunggal ika. Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah perjuangan. Tak ada sedikit pun gentar melawan bendera merah putih raksasa di panjang 100 meter ini dibawa oleh TNI Polri, mungkin ada Satpol PP nanti di belakang sana. Kepingan kejayaan Nusantara bukanlah sebuah pemberian, 100 meter, bukanlah sebuah keberuntungan. TNI Polri solid. Indonesia berjuang hingga kemandirian, bangsa Indonesia berjuang untuk keadilan. Bangsa ini ada karena jasa para pahlawan. Bangsa ini besar karena para pemimpin. Bangsa ini tumbuh karena ada rasa memiliki. Bangsa ini masih berdiri karena ada rasa nasionalisme. Perjuangan demi perjuangan saling mengisi demi tegaknya sang merah putih. Mempertahankan dengan segenap hati, mempertaruhkan jiwa raga demi bumi petir. Bekasi adalah salah satu saksi perjuangan melawan dengan pemadam kebakaran kendaraan, pemadam kebakaran demi kepentingan bangsa di kota inilah. Patriotisme menjadi bukti. Untuk kemajuan, untuk kembangan, para patriot memimpin pertempuran, menancapkan semangat perjuangan. Wah, itu ada tank Anoa, tank Anoa dari Pajang Malilai. Wah, keren. Anoa. Perjuangan dari Bekasi, tanah patriot dan para Jawa, membela martabat bangsa, berjuang untuk Indonesia. Reok Ponorogo, Reok Ponorogo. Thank you.
Natal Caresek mendapatkan ungkapan kegembiraan. Nih, adik kita nih perwakilan dari siswa-siswa SMP SD dengan visual kostum warna alam Bekasi nih, perwakilan sekolah Bekasi nih akan memberikan tari ronggeng-begeng apa apa? Oh,
gua bangun jam 12 gitu. Ada yang udah gadis. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja video kali ini. Untuk kalau ada yang kurang videonya ada di live streamingnya. Ada di live streamingnya lebih panjang, tapi kualitas gambarnya ya coba cek di live streamingnya, cuma di channel. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.